guys, welcome back to my channel. Nak tahu, kena cuba. Vaksin tu sakit ke tak? Ha, aku nak rasa wujudkah kesakitan itu. Terasalah. Alhamdulillah guys, yang ni tak ada rasa sakit sangat. Cuma ada terasa macam semua api itulah. Kalau ada rasa sakit, aku akan beritahu rasa sakit. Yang belah kiri ni ada rasa sakit sikit je. Sikit je geng. Yang belah kanan tak ada rasa. Ni bahagian bulu atas ni. Guys, ada rasa sakit sikit. Betul, sedikit je. Tapi tak adalah macam orang mengaung gitu. Ada sikit je. Nikmat lah rasa-rasa sakit tu. Macam gigitan nyamuk 4 ekor. Yang sebelah kiri ni tak ada rasa sakit terlangsung. Okey, kan ini belum ada tadi kan? Kuranglah sakitnya. Tapi ada rasa macam terpanjat sikit kan? Macam elektrik. Tu kan? Macam elektrik lalu dekat dada korang. Yang ni saya terdiam sikit. Ada kejutan elektrik 150 volt. Tak ada lagi sikit je. Sebab tak pernah buat kan, so dia macam bleed, dia keluar daripada akar. Dia tak pernah ceritakan kambingan. Okey guys, ini adalah serbuk untuk cooling kan bulu kita yang kita cabut tadi. Sebab saya tak pernah cabut ni first time. Jadi dia coolkan, bagi reda. Nanti kita waxing balik. Okay. Tak ada rasa apa. Okay guys, alhamdulillah guys. Keseluruhan yang saya nak ceritakan dia punya sakit tu adalah 15% je guys. Okay guys, yang ni adalah proses touch up yang terakhir. Okay guys, nasihat pakar, selepas waxing ni jangan scrub dan jangan mandi air panas. Okay, after wax, guna cooling liquid ni untuk sejukkan bahagian-bahagian yang telah kita cabut tadi. Okay guys, proses terakhir adalah cabut dengan menggunakan penyepit ni, yang mana yang tertinggal ni.
Okay guys, itulah dia. Thanks to watching to my channel. Nak tahu? Kena cuba. Assalamualaikum.